Kalian jangan lupa subscribe, like, komen, dan ikutin terus video aku ya. Ada yang dicatat? Apa ada tugas dari sekolah yang perlu dicatat nggak? Nggak ada. Oke. Kalau misalkan kak terlalu cepat, kak aku nggak paham atau mau nanya, bisa langsung angkat tangan aja ya. Oke. Tadi kan kakak nunjukin sama kalian bahwa Alkitab dulu dalam bentuk gulungan-gulungan, ya kan? Yang panjangnya lebih dari, yang panjangnya hampir sampai 12 meter. Nah, lalu kenapa bisa ada dalam bentuk Alkitab kayak gini, dalam bentuk buku seperti itu? Nah, yang menemukan mesin cetak itu adalah Bapak Johannes Gutenberg. Ya, Bapak Johannes Gutenberg dia menemukan alat mesin cetak untuk mengubah gulungan-gulungan kitab menjadi bentuk seperti buku. Ya. Wibu kamu ya. Soalnya Salfok sama Asta yang saya lihat itu. Ya. Jadi dulu mesin cetak bentuknya itu bukan dari mesin, tapi dari kayu yang disusun-susun menjadi seperti yang ada di gambar, teman-teman bisa lihat. Bapak Johannes Gutenberg dia menemukan mesin cetak untuk Alkitab. Tadi teman-teman udah lihat nih bahwa lembaga Alkitab itu pertama kali berdiri di Inggris ya. Kita mau lihat nih siapa aja sih penerjemah yang ada di Eropa ya. Pertama ada John Wycliffe. John Wycliffe hanya menerjemahkan Perjanjian Baru saja. Kenapa kak kok hanya Perjanjian Baru saja? Karena pada waktu itu ya gereja itu melarang orang menerjemahkan Alkitab. Jadi kalau kamu mau orang nggak apa-apa, nggak usah malu nunjukin itu kamu. Nggak, saya juga wibu, pak. Saya juga wibu. Ya. Saya mau juga suka nonton anime ya. Tolong bedakan anime dengan kartun ya. Anime itu berkelas, kartun beda ya. Ya, kenapa kak? Ya, jadi karena waktu itu apa gereja melarang orang-orang untuk menerjemahkan Alkitab dalam bahasa asing seperti itu ya. Jadi John Wycliffe hanya menerjemahkan Perjanjian Baru saja. Ya, Bapak John Wycliffe menjadi inspirasi sehingga ada Bapak Miles Coverdale. Nih, teman-teman boleh nih diingat-ingat barangkali aja nanti Kak Albert nanya nih kan. Nanti kan ada kuis. Ya, ada kuis nanti Kak Albert tanya, coba sebutkan penerjemah yang ada di Eropa maupun yang ada di Nusantara. Kalian bisa jawab. Yang pertama ada John Wycliffe. Ya, dia adalah penerjemah dan hanya menerjemahkan Perjanjian Baru saja. Ada siapa lagi kak? Ada Miles Coverdale yang juga beragam. Jadi ada yang berat, ada yang ringan. Karena berat, jadi susah dibawa kemana-mana. Manusia berpikir, manusia mencari solusi bagaimana caranya supaya media tulisnya lebih ringan dan mudah dibawa kemana-mana. Ditemukan pohon papirus, nanti saya akan kasih tunjuk sama teman-teman pohonnya di atas ya. Pohon papirus ya, batangnya diambil lalu dibelah-belah dan dianyam. Setelah dianyam supaya lebih mudah dikeringkan, dipres dengan alat mesin pres yang ada di belakang ya. Setelah dipres hasilnya seperti yang teman-teman bisa lihat. Dipres, dikeringkan, hasilnya seperti yang teman-teman bisa lihat. Dan itu adalah kertas dari papirus. Kak, itu kan udah ada gambarnya. Zaman dahulu gimana cara menulisnya? Apakah udah ada pensil? Ya. Zaman dulu belum ada pensil. Zaman dahulu orang menulis pakai bambu yang ujungnya diruncingkan. Atau dari duri hewan landak. Ya. Bambu yang udah diruncingkan dan duri dari hewan landak. Gak bim salah bim jadi apa prok tinta. Enggak ya. Tapi mereka biasanya pakai bebatuan yang berwarna terus dihaluskan. Setelah itu dikasih minyak. Barulah mereka celupkan dan mereka tulis. Hasilnya seperti yang teman-teman bisa lihat. Ada yang warna merah, ada yang warna biru, bahkan ada yang warna hitam. Seperti itu. Oke, selanjutnya teman-teman geser lagi ke sini biar lebih kelihatan. Gak usah takut sama saya karena saya gak gigit ya. Saya suka makan daging tapi gak daging manusia juga saya makan. Oh, kirain. Ya, enggak ya. Kecuali kamu suka makan daging wagyu kan? Iya. Nah, wagyu kan? Ya. Wagyu malah yang dimakan. Kan? Kalau saya gak suka. Ya. Wagyu apaan, Bang? Bisa.
Ya, lalu kita mau lihat tadi kan media tulisnya dari tanah liat yang disebut tablet tanah liat, kertas dari pohon papirus. Nah, lalu ada juga nih dari kulit binatang. Ya, ini adalah dari kulit binatang dan yang teman-teman lihat di depan teman-teman ini adalah gulungan kitab kejadian. Ya, hanya kitab kejadian bentuknya gulungan-gulungan. Panjangnya 12 meter. Nah, jadi panjang. Gulungan-gulungan kitab kejadian ini menggunakan bahasa Ibrani asli. Dan orang Israel biasanya baca itu pakai alat bantu baca namanya yad, supaya gak salah-salah. Biasanya mereka membaca, bukan biasanya, memang peraturan membacanya itu dari kanan ke kiri. Kalau kita kan dari kiri. Ya. Jadi Raja James itu dari Inggris, dia tidak menerjemahkan Alkitab, ya. Raja James bukan seorang penerjemah, tapi dia adalah seorang raja. Dia tidak menerjemahkan Alkitab. Terus kenapa kak namanya dia jadi nama Alkitab bahasa Inggris King James Version? Jadi Raja James itu menyuruh 47 orang untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris, ya, karena otoritas dari raja sehingga namanya dipakai. Seperti itu. Dari Inggris kita geser ke Jerman. Di Jerman ada Martin Luther King. Ya, Martin Luther King. Ya. Martin Luther, dia menerjemahkan Alkitab langsung dari bahasa asli. Dari bahasa Ibrani, perjanjian lama, ke dalam bahasa Jerman. Dari bahasa Yunani, perjanjian baru, ke dalam bahasa Jerman. Sehingga di Eropa karya Bapak Martin Luther adalah karya terbaik, ya. Ada 4 Injil sinoptik karya terbaik Bapak Martin Luther, yaitu Injil Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Seperti itu. Dari orang yang ada. Ya. Dari kita ke Jerman kita geser ke Prancis, ya. Sebelah situ. Ya. Di Prancis ya ada Alkitab terjemahan ekumenis. Alkitab terjemahan ekumenis ini Alkitab apa sih kak? Alkitab terjemahan ekumenis ini adalah Alkitab terjemahan bersama. Kenapa dikatakan bersama? Karena Alkitab ini dipakai oleh 3 gereja, gereja Ortodok, gereja Katolik dan gereja Protestan. Ada yang Katolik di sini? Ya. Kalau kita tahu kan perbedaan antara Katolik dan Protestan, kalau Katolik ada Tobit, Yudit, Siriak, Kebijaksanaan, seperti itu ya. Nah, Alkitab ini dipakai oleh 3 gereja, yaitu gereja Ortodok, gereja Katolik, dan Protestan. Kenapa sih kan dibuat Alkitab bersama? Tujuannya supaya ketiga gereja ini boleh hidup berdampingan dengan damai. Tidak ada terjadi pecah belahan, seperti itu ya. Dari Prancis kita boleh geser yuk. Di Prancis kita geser ada Alkitab yang lumayan besar nih. Namanya Juliana Bible. Ya. Juliana Bible. Dia adalah seorang ratu dari Belanda. Dinamakan Juliana Bible karena Alkitab itu akan dihadiahkan ke seorang ratu bernama Ratu Juliana. Ya. Karena Alkitab ini adalah Alkitab yang dikasih untuk seorang ratu sehingga dibuat spesial. Di mana kalau letak spesialnya kok aku nggak ngelihat selain dia ukurannya lagi. Jadi orang-orang Kristen yang ada di Inggris yang masih punya kepercayaan imam yang teguh, mereka buat Alkitab kecil seperti ini, ya, supaya mereka bisa baca Alkitab dengan sembunyi-sembunyi tanpa ketahuan. Jadi kalian bersyukur, kalian hidup di Indonesia yang damai, kalian bisa baca Alkitab dengan bebas. Pergunakan waktu yang ada sebaik mungkin, seperti itu. Oke, ada pertanyaan dari teman-teman? Ya. Oke, berapa orang yang selamat di Bahtera Nabi Nuh? 8. 8. Nabi Nuh dan istri. 8. Yakin 8? Yakin. Tiara anaknya, tiara mantunya, Nabi Nuh sama istri itu udah 8. Ah, 8. Oke, okay. Ya benar. Sama jadi ada 8 orang yang itu. Ada 8 orang yang selamat di dalam bahtera Nabi Nuh. Teman-teman kalau ke sebelah sini, ini kita sengaja kita buka nih, yang di sebelah kiri saya nih. Ini sengaja dibuka supaya teman-teman bisa lihat dalamnya bahwa di dalam bahtera Nabi Nuh itu ada 3 tingkat. Tingkat yang pertama dan tingkat kedua untuk hewan-hewan yang ikut bersama dengan Nabi Nuh. Ya. Sedangkan tingkat yang ke 3 itu adalah untuk Nabi Nuh dan untuk persediaan makanan selama 40 hari air bah terjadi.
seperti itu ya, dan hewan-hewan ikut bersama dengan Nabi Nuh. Jadi yang datang ke Indonesia itu bukan Alkitab, tapi hanya kitab, ya. Kitab Matius diglot dua bahasa, bahasa Belanda dan bahasa Melayu, karya Bapak Albert Cornelius Ruil, ya. Dia menerjemahkan dalam bahasa Melayu dan bahasa Belanda. Yang dicetak tebal bahasa Belanda, yang dicetak tipis adalah bahasa Melayu, ya. Dan ini adalah Alkitab atau sorry, Kitab Perjanjian Baru khususnya Matius saja. Kak, ini kan yang pertama kali masuk hanya kitab Matius saja. Terus ada kitab mana lagi, Kak? Ada kitab Browerius, ya. Kejadian, ya. Kitab Kejadian dua bahasa, bahasa Belanda yang dicetak tebal, bahasa Melayu yang dicetak tipis, ya, menggunakan dua bahasa, karya Bapak Browerius, hanya kitab Kejadian saja. Bahasa Melayunya bukan bahasa Melayu upin-ipin, ilke, hente, ya. Tapi bahasa Melayunya pakai masih ejaan lama, ya. Dikalau jadi dejikaleon. Kalau. Ya. Pakai D, dejikaleon. Seperti itu. Jadi bukan pakai jikalau. Jadi itulah adalah bahasa Melayu. Jadi bukan bahasa Melayunya upin-ipin seperti itu ya. Lalu jadi terbitlah Alkitab Terjemahan Baru tulis tangan karya Bapak Bode seperti itu ya. Lalu ada juga Alkitab tulisan atau huruf daerah ya dan bahasa daerah. Ada Makassar, ada dari Sumatera, ada juga dari Jawa seperti itu. Lalu pada tahun 1954 lembaga Alkitab berdiri dan karya lembaga Alkitab Indonesia pertama kali adalah Alkitab Terjemahan Baru tahun 1974. 1974 dan baru pada tahun 2023 alat mesin ketik ini nggak ada tombol hapusnya, kalau salah ya salah, sehingga yang salah-salah itu dibuat catatan-catatan kitab. Tujuannya untuk apa sih Kak mereka nulis Alkitab? Di saat mereka nulis ayat, mereka setelah selesai mereka akan mendonasikan, ya, uang yang terkumpul dari hasil donasi akan digunakan untuk membelikan Alkitab, dan Alkitab itu akan dibagikan untuk orang-orang atau saudara-saudara di salib, ya. Lalu ada cambuk penyalipan, di saat Tuhan Yesus disiksa dan ada paku penyalipan, tapi bersyukur bahwa Tuhan Yesus bangkit, ya. Dia menandakan bahwa dia adalah Tuhan yang hidup seperti itu ya. Tidak ada Tuhan yang bisa menembus dosa itu manusia seperti itu, selain Tuhan asli sendiri yang menembus. Oke, nah dari sini kita mau lihat di situ yuk teman-teman. Di depan teman-teman ini adalah alat-alat musik yang biasanya orang-orang Israel gunakan. Kalau di Alkitab juga kita baca Alkitab, kita pasti temui ada alat musik apa Jessica? Ada alat musik zaman dulu tambahnya bentuknya ikan. Ya, lalu ada sistrum atau kecekan. Replika lah. Selanjutnya kita mau ke sini yuk. Kita mau lihat ini ada busa, ya. Dua lubang masih ini logo disimpan di dalam tabut perjanjian yang warna kuning, ya. Tabut perjanjian ini adalah lambang hadirat Tuhan, ya. Tabut perjanjian di dalamnya disimpan tiga benda. Apa aja nih? Nanti kalau Kak Albert tanya, kalian bisa baca, kalian bisa jawab nih. Tiga benda di dalam tabut perjanjian yang warna kuning, ada dua lobar. Yang sama teman-teman, senjata yang digunakan Daud melawan Goliat apa? Ketapel. Batu ketapel ya. Batu pantai. Tahu dari mana ketapel? Dari sini. Dia minta surat untuk memohon pembebasan buat orang-orang Israel. Ya. Lalu ada apa lagi Kak? Nih kita mau lihat tanaman-tanaman di dalam Alkitab. Contoh, ada buah-buahan yang ada di dalam Alkitab. Ada buah ara. Ya. Lalu ada buah zaitun. Sebelahnya lagi yang warna kuning ada buah dudaim. Sebelahnya lagi yang warna merah besar itu ada buah delima.
Kalau keren. Dan sebelahnya lagi yang di mangkok itu belalang. Yohanes Pembaptis makan belalang dan madu. Yang dimakan itu bukan belalang serangga, tapi memindahkan gunung. Nah, sekarang aku coba tanya. Bu, siapa di sini yang sebesar biji sawi coba kasih makan? Berhadapan dengan Firaun untuk membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Ya, lalu di ujung sana ada roti tidak berlagi, ada anggur Kanaan dan perlengkapan-perlengkapan Paskah. Roti tidak berlagi. Teman-teman coba lihat ke bawah, ya. Ya, Alkitab itu panjangnya 2 meter. Jatuh kampus. Apaan yang jatuh? Kari tadi. Hah? Masker jatuh. Creepy banget tuh. Oh ini yang dibilang tadi yang nyumbang. Ya, gue bentar ya, jangan deh. Supaya gampang ditancepin. Karena di Israel tanahnya berpasir, jadi nggak rata seperti itu. Ya? Air. Bait suci yang dibangun oleh Herodes. Ya. Nah, yang dibangun oleh Israel dan Nehemia tidak bagus. Akhirnya berjalan waktu begitu lama, ada seorang raja namanya Raja Herodes dari pemerintahan Roma. Ya. Raja Herodes membangun yang lebih bagus. Membangun yang lebih besar. Nih, bentar geser bang. Geser bentar ya bang ya. Sorry ya. Nah, nih, yang ini yang ada bayangan kakak, yang ada bayangan jari kakak itu, disitulah Tuhan Yesus marah-marah karena bayi suci dijadikan untuk berjualan. Oh iya. Iya. Tak, teman-teman bisa jadinya. Ya, firmanmu berita bagi kaku kurang. Bentuk berita itu seperti itu. Bangku, makanya di meja makan. Kenapa ini Tuhan Yesus lesehan duduknya? Jadi tradisi atau adat istiadat orang Yahudi itu seperti ini. Mereka makan duduknya lesehan di bawah. Yang biasa teman-teman lihat itu karya Da Vinci, itu adalah budaya Eropa. Makan, duduk di bangku, dan di meja makan makanya. Siapa tuh itu? Ini Yudas Iskariot. Ya, dia baru saja menjual Tuhan. Dituliskan pikulah yang pasang. Nah, bentuknya seperti ini nih. Kalau teman-teman baca Alkitab, kadang susah membayangin ya bentuknya kayak gimana. Oke, selanjutnya kakak mau nunjukin sama teman-teman ada pakaian-pakaian yang biasanya orang-orang Israel gunakan ya. Salah satu contohnya ini ada pakaian. Ini orang dewasa dan anak-anak yang perempuan juga sama pakaiannya kayak gini. Lalu ini ada baju imam namanya baju efod. Efod ya.